Jadi tangannya seperti ini dilurusin, bukan seperti ini baru kita istirahat sambil lihat, tapi usahakan ya, dia lurus. Sebenarnya ada tekniknya namanya interval. Oh, okay. Iya, interval itu kayak gimana nanti saya tahu. Ya, warna kuning ini tingkatnya 5A, warna hijau ini tingkatnya 5B, yang pink ini 5C. Jadi buat lo semua yang mau belajar manjat, bisa ke gue. Apa kabar? Siap. Duduk. Siap. Lagi ngapain, Bro? Biasa bersih-bersih alat. Wah, mantap. Lagi latihan atau gimana? Latihan. Biasanya emang kalau latihan di sini karena kalau buat ambil fokusnya lebih enak di sini. Oh. Karena tempatnya tertutup, terus bisa fokus latihannya. Bisa fokus ya. Bisa fokus. Lepet juga, jadi bener. Latih itu kalau enak. Kalau sebenarnya banyak tempat-tempat manjat. Tapi kan cari kalau kita mau serius, cari yang fokus susah. Lebih nyaman tuh sebenarnya untuk fokus di sini. Oke. Jadi nyaman juga lebih ya. Lebih tenang, lebih fokus mau belajar teknik apa, mau manjat yang mana. Jadi kita lebih nyaman lah, dapat jadi ya suasananya itu. Oke. Kayaknya habis latihan. Habis latihan beres-beres. Mau latihan? Boleh. Ya. Udah lama juga kita. Ya, santai temenin, tenang aja. Siap. Jadi apa aja nih Bim yang harus gue siapin? Sebenarnya kalau misalkan orang-orang baru mau manjat itu, yang paling tepat adalah niat dulu. Siap. Niat. Nah, ketika nanti anggapan orang gue mau manjat nggak ada temennya, nggak ada fasilitasnya. Sebenarnya fasilitasnya udah banyak. Fasilitas. Di GOR bisa, di kampus-kampus bisa. Cuma kan memang saat pandemi ini terhalang tuh karena kampus banyak yang tutup, kita nggak bisa main, yeah. GOR juga belum buka. Nah, ada sarana berikutnya, ya climbing gym, salah satunya di Climb-On ini. Kenapa saya milih di sini ya, karena alasan tadi bisa privat, terus kalau misalkan orang-orang yang baru pun, mereka ada kelasnya di sini. Betul. Makanya lebih dapet lah, tinggal tujuannya mau jadi apa nih manjat, mau buat apa nih. Nah, kayak gitu. Nah, itu salah satu yang gue pengen kembangin juga, Bim. Jadi emang bener-bener gue awam banget tentang climbing. Cuman kayak gue ngeliat tuh, kalau di climbing tuh kayak semua untuk kekuatan itu ada di situ ya. Dari lu membesarkan massa otot dan apa mungkin olahraga yang biasa lu lakukan, push up, pull up, itu kayaknya ada di climbing semua yang gue perhatiin. Dapat, di situ dapat. Nah, itu. Jadi kita main climbing aja itu nggak berasa kita kayak latihan pull up, push up, dan lain-lain ya. Itu ada di climbing ya. Nah, itu boleh Bim, nanti gue diajarin Bim ya. Siap, nanti kalau mau latihan bareng, siapapun mau buat temennya latihan bareng, ayo sini. Terus kalau misalkan, nah kayak tadi, kan bingung awalnya pasti gue mau manjat, tapi mulainya sama siapa nih, ketemunya siapa nih. Datang aja kesini, kalau mau janjian juga, ayo kita manjat bareng. Okay. Jadi gak usah, gue gak ada punya temen di dunia manjat, tapi gue pengen manjat, jadi gak usah khawatir. Oh, oke. Okay. Datang aja kesini. Iya. Itu yang nggak gue tangkep, jadinya emang gue pengen bener-bener awal ikut latihan sama bener-bener yang bisa ngajarin dengan basic yang ya sekiranya bekal lah buat gue. Serius lu ya, mau ngajarin ya? Bener, siapapun pokoknya ayo, kalau misalkan temennya ada yang sama kayak gitu, ajak aja kesini. Oke, okay, mantap. Ajak. Jadi bisa kali kita langsung start latihan. Ayo, ganti baju dulu, pemanasan, okay. Saya tunggu di wall. Oke. Okay. Sepatu. Oke. Ini dong. Oke. Nah, satu ininya di belakang nih Mas Ari. Oke. Okay. Jadi kenapa dia posisinya tepat di belakang? Jadi saat tangan kiri atau tangan kanan masuk, dia nggak kejauhan. Kalau terlalu ke kanan, tangan kiri terlalu jauh. Okay. Kalau terlalu ke kiri, nanti tangan kanannya saat mau ngambil terlalu jauh. Okay. Jadi yang paling baik tuh memang di tengah-tengah, center di belakang. Ya. Belum kita manjat, pemanasan kecil-kecil dulu kali ya. Kecil. Jadi ya sebaiknya sih ketika kita mau melakukan pemanjatan ya
peregangan lah biar nanti tidak ada cedera kram atau segala macam gitu. Jadi apa-apa pemasangan kecil-kecil. Nah ini Mas Ari. Yep. Karena untuk baru-baru ya, jadi Mas Ari kita manjatnya langsung angkor utamanya ada di atas. Oke. Okay. Jadi namanya nama lainnya top rope. Top rope. Top rope itu angkornya sudah tersedia di atas dengan memanjat sebelumnya yang memasangkan. Oke. Okay. Nanti kalau Mas Ari udah sering manjat, nanti nambah gridnya. Okay. Tinggal pasang dari quick draw ke quick draw. Oh. Oke. Okay. Nah itu jadi teknik. Betul. Ya? Teknik dan fokusnya lebih lagi. Tapi untuk pengenalan, jadi top rope dulu karena lebih aman. Oke, siap. Nah, ini langsung saya pakein karabiner ini ke Mas Ari. Terus saya ngebilai pakai giri-giri ini. Jadi sebelum manjat pun, si bilayer harus selalu ngecek si pemanjatnya. Yep. Nah, si pemanjat juga memastikan ngecek si bilayernya. Walaupun gue nggak ngerti apa yang harus gue cek. Tapi nggak, paling nggak saat si pemanjat ngelihat si bilayernya, walaupun dia nggak ngerti, otomatis secara langsung bilayer akan ngelihat. Kalau dia salah, dia ngerti. Okay. Oh ya gue salah nih. Jadi kalau misalkan pemanjat sama bilayer itu harus saling komunikasi. Jadi kalau misalkan cek bilayer, oke, saya kasih lihat cara alat yang saya gunakan. Nah nanti kalau misalkan pemanjat, saya kasih lihat penggunaan alatnya. Oke. Seperti itu. Oke. Nanti kalau untuk instruksi-instruksi dalam pemanjatan ada di sini kayak kemarin Mas Ari baca. Oke. Jadi kalau lupa, clue-cluenya ya. Iya, clue-cluenya. Kalau misalnya pemanjat sudah bersiap-siap manjat, langsung bilang belay on gitu. Yeah. Kalau belayernya tinggal kebalikan, on belay. Oke. Jadi kalau mau start, belay on. Yep. Untuk menandakan kalau si belayernya sudah siap. Oke. Okay. It's like a family tree. Part of you and part of pemanjat di awal, mereka juga harus tahu menentukan yang mana jalur yang cocok buat mereka. Jadi nggak harus cuma datang lihat, wih gue suka warna pink nih, gue mau manjat warna pink. Gue suka warna kuning nih, gue manjat warna kuning. Tapi tidak seperti itu. Tapi kita harus lihat tingkat kesulitan dari satu jalur itu. Kayak warna kuning ini tingkatnya 5A, warna hijau ini tingkatnya 5B, yang pink ini 5C. Jadi sebenarnya semakin tinggi dari angka atau huruf itu menandakan jalur itu akan semakin susah. Jadi kayak 5A berarti dia lebih mudah dibanding 5B. 5B dia akan lebih mudah dibanding 5C. Nanti ada lagi berikutnya 6A semakin susah, 6B, 6C. Jadi seperti itu, tapi bukan diukur dari warnanya, tapi dari tingkat kesulitan si jalurnya. Biasanya jalur itu ditentukan sama si pembuat jalurnya, dia udah tahu berapa grade yang harus ditentukan buat si pemanjat itu. Yang pertama nih, kiri kanan, kiri kanan, jadi itu kayak kita kalau mau pergi kita arahnya kemana nih gitu. Jadi nggak bingung, nggak boros tenaga juga. Oke. Tuh lihat jangan nggak begini terus ya. Iya, jadi lihat nanti kalau udah lupa nih berhenti dulu sambil istirahat, lihat lagi nih kemana nih arahnya. Jadi nggak bingung di tengah-tengah. Jadi kalau bingung kan boros tuh tenaganya habis. Betul. Ya untuk benar, jadi gerakannya tetap rapi. Bismillah. On belay, on belay, belay on, belay on.
nyepet. Iya. Nyepet dinding. Benar. Sama tangannya diusahakan jangan terlalu banyak seperti ini gerakannya. Jadi usahakan seperti ini. Ketika kita mau istirahat, jadi tangannya seperti ini dilurusin, bukan seperti ini baru kita istirahat sambil lihat, tapi usahakan ya. Dia lurus. Nanti kalau misalkan ini udah capek gantian ambil, lurusin aja bebanin. Nah, saat rest itu kita usahakan sambil ngelihat lagi gerakan mana nih yang harus kita ambil. Jadi bukan cuma istirahat, tapi kita lihat juga ntar gue pegang abis ini, pegang tangan kanan, kiri, kanan, kiri, jadi sambil dihafalin. Untuk posisi kaki sebenarnya yang paling baik itu nginjeknya jangan pakai sini, tapi pakai ujung kakinya. Jadi jangan seperti ini nginjeknya, tapi di sini. Ketika posisinya di ujung dengan sepatu, mau diputar seperti apapun dia akan bisa. Dan kalau mau pergantian kaki di satu poin yang sama juga kita masih enak, karena masih banyak ruangnya. Tapi kalau seperti ini akan susah. Poin, gue mau latihan basic boulderan dong. Boleh, yuk. Nah. Saya kenalin dulu sedikit demi sedikit teknik di boulder. Okay. Nah, jadi gini Mas Ari, di boulder itu dia ada lakban-lakban seperti ini. Yep. Terus ada hurufnya V3, ada juga yang V5, kayak gitu. Nah, itu sebenarnya adalah sama kayak di jalur pemanjatan. Tingkat kesulitan, jadi V3, V4 lebih sulit lagi, V5 lebih sulit lagi. Nah, kenapa strip seperti ini panjang? Dia ada 2 poin, ada satu strip yang panjang, sama di kuning sini ada 2 strip. Oke. Nah, jadi ini menandakan untuk di start, kaki atau tangan harus ada di garis ini. Oke. Jadi kenapa ini panjang? Berarti tangan dua-duanya ada di sini, kaki dua-duanya ada di satu poin untuk startnya. Oh. Nah, ini kuning. Terus ikutin lagi gerakannya, kuning ini kakinya, sini, kuning, sama topnya di sebelah sana, N. Berarti dari sini loncat ke... Iya, betul. Ini kaki langsung... Sini. Sebenarnya tidak harus loncat, tekniknya ada, tapi nggak apa-apa, dicoba dulu. Sama seperti di sana, dihayalin dulu gerakannya. Nah, dicoba dulu aja. Nanti ketika udah ngerasain gimana caranya susah atau enggaknya, nanti sebenarnya ada tekniknya namanya interval. Oh, okay. Iya, interval itu kayak gimana? Nanti saya tahu. Sebenarnya basicnya adalah interval. Biar ngerti gerakannya, ngerti momentumnya. Nah, kalau udah bisa interval, kesini udah bisa. Tapi karena di sini belum ada interval, kita coba ini dulu. Oke, keren. Berarti kita coba dulu, Bim ya? Iya, kita coba dulu. Poin kuning ya? Poin kuning. Jadi sama kayak tadi, dilihat dulu gerakannya mau kemana, supaya yang tadi nggak boros tenaga. Yep. Baiknya gue coba langsung atau lo mau nyatain? Coba dulu aja, coba dulu nanti kalau ya. Itu baru saya contohin. Oke. Jadi yang pertama tadi tuh kakinya duduknya di situ. Berarti badan buang ke bawah dong? Buang ke bawah, betul. Ini bener? Ya, betul. Tangan kanannya kesini. Oke, kakinya lebarin satu. Benar. Yep. Tangan kanan sini aja bawah. Oke. Okay. Tangan kiri sini. Oh. Oke, angkat. Benar, kakinya. Tukar. Benar. Benar. Sip, ada satu poin kuning ambil pakai tangan kanan, dorong. Oke. Okay. Oke, kakinya tukar lagi. Nah, kaki kirinya ke sini. Oh. Betul. Ayo, angkat pelan-pelan pakai tangan kiri ke sana ke atas. Oh, ya. Ayo, dua tangan, pegangnya dua tangan. Oke. Nah, seperti itu namanya udah top. Top ya. Jadi ada harus beberapa second buat pegang di top. Nah, sebenarnya gerakannya udah benar ke sini, cuman masih terlalu maksa. Yep. Kenapa? Beda kan sama yang manjat tadi? Beda. Kalau manjat kan cuman ya kita fokus ke atas ya, gitu. Tapi kalau ini, kalau ini kita ke kiri, ke kanan badannya. Nah, lebih tersudut ya. Lebih tersudut, lebih teknikal lagi. Tapi gimana cara ngelatih teknikalnya? Sebenarnya bisa pakai interval. Jadi interval itu ada angka 1 sampai berapa?
misalkan 1 sampai 10. Jadi tangan kiri di angka 1, tangan kanannya di angka 2. Nah, seterusnya seperti itu. Jadi kirinya ganjil, kanannya genap, kanannya kirinya ganjil, kanannya genap. Jadi sampai misalkan 10 angkanya berarti udah 10 gerakan. Dan terus rata ya. Iya, jadi seperti manjat itu sebenarnya enggak cuma kekuatan tapi kelenturan. Kelenturan. Benar. Jadi ketika badannya lentur, manjatnya makin enak. Betul. Kayak tadi Mas Ari ngerasain dari yang manjat di sana sama boulder, badannya lebih capek yang mana? Kalau belum dapat iramanya mungkin kekuras di sini. Kekuras sih. Di sini kan? Kekuras walaupun sini. Cuma pendek sebenarnya. Cuma kan? Pendek. Enggak ada setengahnya dari sana. Betul. Karena ya tadi yang gua rasain sih kayak itu tadi kelenturan badan harus di set. Betul. Diniatin bagaimana bentuknya. Nah, nanti next-nya kita belajar interval. Biar Mas Ari badannya lebih lentur, terus irama manjatnya lebih enak. Yep. Jadi nggak cuma ngotot pakai tangan, tapi kakinya juga gimana cara teknik tukar kakinya yang benar. Okay. Karena tadi saya perhatiin, Mas Ari tukar kakinya masih satu injek, kalau mau tuker, lompat, baru ini lagi. Nah, itu lumayan cukup berbahaya. Yep. Jadi gimana cara tukar kaki yang benar. Nanti step selanjutnya, kita memperbaiki sedikit-sedikit. Okay. Yang kiri, ya ke kanan. Tan. Hai. Oke. Enggak apa-apa Mas Ari, enggak apa-apa. Benar, tahan napasnya, atur. Tenang, manjatnya tenang. Ayo. Tenang. Lebih tenang lagi Mas Ari, lebih tenang lagi. Jadi ketika ngambil di situ, tangannya dapat, lebih tenang lagi supaya badannya nggak ngayun. Oke, lebih ringan jadinya. Lebih ringan, betul. Manjat sebenarnya kalau nggak ada wahananya bisa gabung sama kita di sini. Yep. Jadi Mas Ari juga lebih semangat. Yep. Latihan ada temennya yang se-grid. Jadi sama-sama baru, jadi latihannya lebih semangat sebenarnya. Okay. Kita welcome kan? Welcome. Welcome. Cuman gua aja nih energi gua lagi baik terus. Benar, karena capek dari tadi kita dari manjat terus manjat, boulder. Nah, pasti kekuras banget tenaganya. Betul. Betul. So pasti asik banget dan kita ada latihan-latihan selanjutnya ya. Yeah. Peningkatan skill dan tetap ikutin terus track latihan kita selanjutnya dan banyak rute-rute pemicu adrenalin salah satunya di wall dan klimaks kita nanti akan ada di klim langsung ke ketebing. Alam ya. Boleh. Ketebing langsung. Kita main ketebing. Kalau gua udah agak enak mungkin bisa meluncur langsung. Siap. Okay. Siap. Thank you. Ikutin terus dan pantau channel YouTube kita Angsan Outdoor dan see you.